fokus dan ingat apa yang sudah disampaikan oleh para pelatih, riset dan lain sebagainya. Ya, koreksi yang sudah disampaikan bisa kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan usaha kita yang sudah kita lakukan, doa yang selalu kita panjatkan, insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Yakinkan di dalam hati kita, insya Allah. Jadi sebelum nanti kalian masuk lapangan, di dalam hati kalian minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan, ya, dilancarkan dan diberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Juri dua siap. Bergelombang. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 6 tingkat SMP MTS Sederajat. Waktu dimulai. Pasukan bersam kumpul. Mulai. Luruskan. Lurus. Selesai. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 6 dengan catatan waktu 7 menit 57 detik. Inilah penampilan peserta dengan nomor urut 7 tingkat SMA MA Sederajat. Hadap, serong, kiri. Hadap, serong, kanan. Serong, balik, kanan. Serong.
kita berdua. Dira maju. Sini. Langkah. Tegak. Tujuan. Jalan. Hormat. Tangan. Tegak. Langkah. Diam. Panjat. Dua kali ke kiri. Jalan. Waktu dihentikan. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor 6 dengan catatan waktu 7.6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 juga bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Kami MTS Unggul Al-Imarah pada hari ini mengikuti dalam kegiatan LKPBB 2022 tingkat Sepulau Jawa yang bertempat di SMPN 03 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana tujuan dari lomba agar para peserta didik dari MTS Unggul Al-Imarah mengeluarkan potensi yang mereka miliki, dan juga tentunya mudah-mudahan harapan kami dan kita bersama apa yang sedang mereka ikuti ini bisa menambah wawasan, pengalaman, jam terbang, dan juga memberikan hasil yang positif dan juga memberikan hasil yang terbaik, yaitu berhasil menjadi juara. Dan juga kami perlu informasikan kepada para pemirsa MTV dimanapun Anda berada, bahwa di samping itu MTS Unggul Al-Imarah juga sudah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024, yang mana tentunya kami menginginkan kepada para pemirsa semua, ayah bunda yang hebat, untuk bersama-sama bergabung dengan kami untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga kami di MTS Unggul Al-Imarah. Kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan lembaga yang terbaik, terunggul, terdepan
terpercaya dan terbukti. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.